kita udah percussion itu main drum. Main drumnya keren banget. Dari itu drumnya bisa nyala-nyala gitu. Nyala gitu. Perasaan kita sih deg-degan karena kita belum kenal sama dua percussion. Dari itu kita takut ada salah-salah gitu. Karena takut drummernya nggak sesuai sama gerakan kita. Tunggu kejutan dari Rooming Camp. Biasa sekali penampilannya, sungguh energik ya. Mari silakan ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar, silakan. Mari duo percussion, boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah hadirin. Wah, luar biasa sekali ya, kita ngobrol sebentar. Waduh, apa berbasah-basah ya. Gimana komentarnya teman-teman tentang Rooming Camp ini? Bagus, keren, cukup kontemporer koreonya. Kita tanya nih, kira-kira selain sama Rooming Camp yang keren ya menurut kalian, kalian pengen kolaborasi kira-kira sama siapa lagi kalau sama peserta yang lain? Sebelumnya sih saya lebih senang lihat
JP Milanex ya, tapi tapi Brandon oke juga. Oh, baiklah, ternyata ngejagoin dan sering nonton juga ya. Kalau begitu terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi untuk Duo Percussion. Iya, sekarang langsung kita tanya komentar dari Dewan Juri nih. Langsung saja, Sarah Sehan silakan. Selamat malam. Malam. Saya suka deh warna kostum kalian malam hari ini, keren sekali. Terima kasih. Untuk penampilan malam hari ini, formasi awalnya keren banget. Yang tadi ada efek-efek tangan itu keren banget dilihat dari depan. Tapi saya lihat tadi ada beberapa gerakan yang kurang kompak ya. Dan gini, kalau kita dengerin musiknya dari Duo Percussion, itu mereka mainnya udah heboh banget, udah sangat powerful banget. Tapi kenapa gerakan yang dibuat atau yang ditampilkan sama Rumingkang ini kok saya ngelihatnya terlalu manis atau terlalu gemulai? Jadi sorry. Oke. Aku ralat aja deh, sorry. Gerakannya tuh keren banget. Iya. Tapi kan kita gak boleh bohong di bulan puasa kan. Jadi gini, cuman kayak main musiknya, Duo Percussion ya, main perkusinya udah heboh sekali. Dan musiknya tuh kedengeran sangat powerful. Tapi di hentakan-hentakannya Rumingkang malam hari ini saya gak merasakan power seperti itu gitu, tenaga seperti itu. Jadi mungkin lain kali harus disamakan aja, spiritnya harus sama dengan musik yang kita dengar gitu ya. Dari kostum udah keren, awalnya udah keren, cuman pas gerakan di tengah-tengahnya masih terlalu manis untuk musik seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih. Tapi kalian apa kabar? Baik. Aku seneng sekali kalau ngelihat Rumingkang itu ya, setelah tampil pun selama lagi di depan situ ya, semua juri komentar mereka selalu senyumnya manis. Harus begitu. Jangan ngambek-ngambek yang di depan ini, aku salah ngomong dikit mereka ngambek. Kalian semua lolos ke babak berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Sarah. Selanjutnya Rian Cartwright, silakan. Rumingkang. Aduh, Rumingkang selalu membuat saya kagum ya. Dalam setiap kolaborasi selalu menonjol dengan elemen warna, terus ekspresi, terus gerakan. Tapi tadi benar Teteh ya, ada beberapa bagian di mana kalian tuh kurang kompak ya. Tadi tuh kesannya dramatis, cuman usahakan kualitasnya tuh sama rata. Cuman saya senang kalian agak keluar dari zona nyaman kalian ya. Jadi penonton juga bisa melihat spektrum kemampuan kalian tuh seperti apa. Jadi tetap saya pisan lah, hidup orang Bandung. Masih. Hidup. Selanjutnya Mas Adi MS, silakan. Desainer kostum kalian siapa ya? FY Production. Apa? FY Production. FY. Oh, bagus. Kalau menurut kamu ini sebenarnya dari daerah mana? Lebih mengacu ke daerah mana? Ini daerah sebenarnya Jawa Barat, tapi agak mungkin agak di mix sama daerah lain. Kalau boleh tanya, saya pengen belajar juga nih soal kostum. Ini dengan kostum yang sejenis ini pasti udah modifikasi. Tapi yang kostum sejenis ini biasanya tari apa? Kalau tradisional, Jaipong? Jaipong kontemporer. Jaipong kontemporer. Oh iya. Soalnya ini jauh lebih pas sama musiknya daripada kemarin. Kemarin kalian dengan wayang gitu, sementara musiknya menggebu-gebu, tetapi dengan kostum yang kemarin itu biasanya cenderung gerakannya mengacu ke satu gerakan yang lebih elegan, dan ini kita tahu Jaipong aslinya juga memang sak-tak-tak, patah-patah begitu, jadi menurut saya jauh lebih masuk yang hari ini, kostum dengan itu. Terima kasih. Jadi antara musik, tari, dan kostum ini paling kena. Tetapi Sarah itu kasih masukan yang bagus sekali soal keseragaman gerak.
Saya pengen tanya waktu dulu saya pertanyaan ini ke Funky Papua. Kalian latihannya di depan kaca atau enggak? Mungkin pas pertama kali kita diberi gerakan memang kita berhadapan dengan kaca, tetapi kalau selanjutnya kita karena latihan di kamar, jadi kita dengan hitungan. Apa mungkin kalian minta pindah ke tempat yang ada kacanya, yang semuanya bisa lihat refleksinya gitu? Ada gak? Ada mungkin. Sih, ada di UDW, tetapi mungkin di UDW waktunya terbatas, jadi waktunya gak setiap hari gitu. Iya, enggak, maksud saya di sini sebenarnya tidak usah menambah hari latihan kalau bisa ditambah latihan makin banyak lebih bagus gitu ya. Tetapi yang saya maksudkan di sini bukan soal yang macam-macam ya, hanya latihan sebisa mungkin harus di depan kaca, karena misalnya yang di tengah siapa namanya? Aulia. Ah, kamu baik ekspresi, terus semua serba pasti, serba imbang dan sebagainya. Kalau itu ditularkan ke yang lain, kamu jadi patokan yang lain untuk sudutnya, kemudian kecepatannya dan sebagainya. Itu hanya mungkin kalau lihat kaca. Kalau nggak pakai kaca, saya nggak ngebayang gimana caranya ya. Kemudian alangkah baiknya, sekali lagi saya ingatkan bahwa teknologi itu bukan hanya buat kenakalan yang belakangan ini kan, video di handphone. Itu sebenarnya bisa dipakai untuk suatu yang positif, yaitu selain kalian melihat kaca pada saat latihan, ada rekaman juga. Bagus kalau misalnya ada video cam, terus evaluasi bersama gitu ya. Itu aja, bagus. Terima kasih. Selanjutnya yang sedang senang hati sekali pada malam hari ini, silahkan Titi Syuman. Sebentar. Sarah, saya ingin mengucapkan sesuatu. Titi. Iya, Sarah. Selamat ulang tahun perkawinan ya. Terima kasih. Semoga kamu dan pasanganmu semakin mesra seperti aku dan kamu. I love you. I love you too deh. Akhirnya, Titi Syuman bilang I love you too. Silakan. Oke deh. Rumingkang, selamat malam. Malam. Kalau boleh saya jujur, karena bulan puasa, lebih seneng penampilan kemarin daripada hari ini. Jadi, okay, yang di depan sini, kalau ngomong sekali lagi, berarti hari ini puasanya nggak diterima. Jangan. Kan kita kasih kritik karena kita sayang sama mereka, bener nggak? Ya, gitu dong. Karena gini, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita memang semakin kesini harus semakin detail. Ada baiknya kalian mengetahui dengan kolaborasi sama duo percussion. Karena harus tahu ini duo percussionnya kayak apa ya musiknya. Dengan itu kalian mendapatkan ide untuk ngasih gerakan-gerakan yang sesuai dengan musiknya. Gitu ya, tadi agak kontrasnya terlalu jauh sekali gitu. Dan saya selalu mengingatkan kalau misalnya ada bintang tamu itu kan selalu mengasih energi kepada peserta kan. Ambil energi itu, lihat mereka, pandangi mereka lagi main sebegitu hebohnya. Itu diambil, jadikan inspirasi buat menjadikan gerakannya semakin bagus. Itu aja. Dan ya. Tapi Rumingkang bagusan kemarin kan? Ayo U lagi dong, gak diterima ntar puasanya. Nah, hari ini gak bagus Rumingkang. Hari ini Rumingkang gak bagus hari ini. Gak diterima puasanya. Itu aja Rumingkang. Tapi gimana pun juga ya Rumingkang ini saya sangat amat salut. Karena mereka setiap minggu 2 kali, 4 kali performance itu mesti menampilkan sesuatu yang baru. Mereka harus menghafal 4 macam gerakan, 4 pertunjukan itu harus dihafal selama 1 minggu. Itu salut banget, hebat. Itu gak gampang. Makasih ya. Tapi masukannya itu aja, mudah-mudahan kalian gak masuk 3 terendah. Itu aja, thank you. Amin. Ya, terima kasih Dewan Juri. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk satu-satunya wakil dari Kota Bandung, Rumingkang.